Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Oke, jadi di video kali ini aku akan main dua karakter Animal Kingdom Pirate lagi ya. Di sini aku akan comboin Jack dibarengin sama King. Kemarin aku udah pakai siapa tuh? Albert dibarengin sama Queen versi kedua ya. Sekarang tinggal Jack sama King. Buat powernya 11.000 semua. Di sini Jacknya aku pakai medal 3 Kaido. Terus buat Kingnya aku pakai medal runner seperti biasa, 3 dress rosa. Buat supportnya aku ngambil ke Jack ya, soalnya Jack itu taker, jadi buat runner 130 aja udah cukup sih. Kalau taker mah harus sakit ya. Dan buat supportnya aku ngambil attack, SHP, Paramecia, sama New World. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke gameplaynya. Let's go. Oke, gameplay pertama kita di Onigashima, dan buat awalan kita pakai runner dulu. Soalnya udah ada dua attacker. Emang ya tau gitu tadi aku pakai Jack aja ya. Ya oke lah. Besok tanggal 15 kita bakalan kedatangan banner terbaru lagi. Penggantinya banner Winter ya. Bagian kedua. Kalau besok berarti bagian ketiga. Wow, Kaido cari bahan medal kayaknya tuh. Aha. Lah, ini kok gitu sih? Lah, kok gitu ya? Mati aku. Ah, mati aku. Di atasnya kayak gituan, di bawahnya lawannya susah, agak ada damage. Mati kau, agak kena loh. Bang ini bang, yuk bulan bang. Mati aku. Ow. Wih. Masih bisa menang kita. Oke, dodge lagi bang, sini bantuin. Oke. Ambil. Alah, kacau. Bang. Bang itu jaga bang, buruan 50. Lepas. Ah, eh, siap. Lupi. Alah, ini mah ya. Udah. Mati kau. Ah, gitu dari tadi ke. Jaga bang. Bisa ngejaga gak? Itu jaga weh. Lah kok kena? Pusing dari tadi loh. Nah, bisa-bisa kalah nih. Kacau. Kalau kayak gini terus bahaya. Sumpah bahaya. Bang atas satu bang. Wey Luffy. Mati kau. Oke kita ambil bisa 10 detikan. Nah itu kalau misalnya kecabut awas aja tuh. Ah kecabut dong. Bang ambil bendera bang. Itu bukan ambil. Ini siapa? Tuh dikit lagi liatin. Sumpah. Terbaik dikit lagi tuh misalnya. Wishing ya. Harusnya 50 nggak jadi terus loh. Gara-gara ngejaganya kagak bisa loh. 5 bendera 2 kill oke lah. Terbaik sih. Kita langsung next gameplay yang kedua. Let's go.
Oke, di sini kita main The Onigashima lagi ya. Alah, apes coy. Ketemunya yang kayak gituan. Aduh. Bocah-bocah cari apaan coba? Aku sering loh. Makanya aku misalnya awal season terus akhir season jarang main ya kayak gini. Enaknya tuh main kalau misalnya di pertengahan season sih. Banyak bocah-bocah kagak jelas. Aduh, kacau bro. Ah, pusing. Inilah salah satu yang bikin aku main OPBL jadi. Tuh kan jadi nge-lag kan? Ah, nge-lag coy. Mati. Oh kan mati kan? Ya udahlah, matilah. Kabur dulu bentaran. Baru masuk lagi. Oke, nice. Ah, mental aku. Ih, makasih, Bang. Masuk. Yakin damage-nya. Mati kau. Eh, kemana? Woi. Bang, darah buat aku. Aduh. Mau ngambil darah aku. Yo, 50 yo lagi yo. Bisa yo. Kita jagalah. Ngapain? Mati kau. Dikit lagi tuh. Dikit lagi. Iya, kena. Bang. Ya udahlah. Kita kabur dulu. Gak kuat soalnya. Lah kok kena? Hei, udah ngedodge loh. Kok kena ya? Bang. Oke, nice. Aduh, atasnya ya. Atas bawah. Aduh, kacau. Astaga, pusing sini. Gak ada defender coy. Pusingnya tuh gak ada defender. Kalau ada defender mah enak. Astaga, gak masuk loh. Malah di dalam. Eh, salah. Ya, oke lah. Ya, oke lah. Mau gimana lagi, coy? Ada. Udah lah, kagak ada defender lah. Gimana mainnya, coy? Marah lagi dia, Kin. Pakai Shanks. Coba ada yang defender aja, jangan pakai karakter kayak gituan, bisa itu. Nih. Nih bocah-bocah kagak jelas kayak gini nih. Makanya aku paling males loh main di akhir season tuh ketemunya kayak ginian loh. Ada defender satu aja, bisa itu. Oke, kita langsung next gameplay yang terakhir. Let's go. Oke, gameplay terakhir kita di Alabasta. Dan kita pakai runner lah. Gak keburu kah? Lah. Malah nol loh. Kagak keburu bro. Belum juga diganti. Udah masuk. Oke lah. Nah sekarang ada defender nih. Lah tadi loh. Minimal ya tadi yang bener satu lah bisa tuh. Defender ada satu gitu. Jangan bawa karakter B2 loh. Di akhir season B2 dibawa.
Lah kok nge-lag bro? Tempatnya di sini nge-lag terus perasaan deh. Tadi aku juga main nge-lag di sini. Lah kena. Matilah. Terbaik dong. Udah nggak bisa loh. Kena stun. Ini yang disconnect nih, bahaya. Mati sih. Nge-lag soalnya. Nge-lag bro. Perasaan main tadi di Onigashima kagak parah loh. Lah ini, liatin. Udah dapet timnya tadi, gameplay keduanya kayak gitu lagi. Bang, jangan di depan terus bang. Pada Kaido soalnya. Bukan, aku bilang juga apa, ada Kaido itu belakang. Mati kau. Halo. Bang itu bang, maju bang. Ha. Udahlah, kagak enak nge-lag lah. Nge-lag bro. Ini kalau nggak nge-lag mah enak. Nah, dia udah 30 detik kagak nge-lag. Oke, nice di dalam. Makasih, Bang. Ya, oke lah, gak apa-apa lah. Soalnya nge-lag mau gimana lagi kan? Nge-lag coy, parah banget nge-lagnya. Lah gameplay kedua, gameplay pertama kagak nge-lag loh. Gameplay kedua nggak ada defender. Sekarang mah GG di gen dong kita ya. 3 kill doang loh gara-gara nge-lag. Oke, buat video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka, like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. See you next video. Bye.